إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم Dari ayat ini Allah katakan kafir. Di tengah ayat ini Allah katakan dia di dalam neraka. Dan Allah memastikan bukan hanya sekedar di dalam neraka, tetapi dialah bahan bakarnya. Siapa mereka? Ke atasnya lagi, orang yang pernah menuduh bahwa Al-Quran ini tidak benar. Al-Quran ini ciptaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengarang-arang dan mengumpul-kumpulkan Al-Quran ini dari dongeng-dongeng atau dari kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi Nabi Muhammad dituduh seperti ini. Maka Allah tantang mereka, kalau memang menurut kalian Al-Quran ini manusia yang buat, ditantang oleh Allah, buat oleh kalian tandingan macam Al-Quran. Allah suruh 30 juz buat tandingannya. Ditunggu, dan Allah Maha tahu manusia tidak akan bisa. Lalu Allah turunkan ayat kelompok kedua, setengah daripada Al-Quran. Ditunggu, dan Allah Maha tahu bahwa manusia tidak akan mampu melakukannya. Maka Allah katakan ayat berikutnya 10 surat saja seperti Al-Quran. Ditunggu oleh Allah dan Allah Maha tahu bahwa manusia tidak akan mampu melakukannya. Maka Allah tantang di ayat yang ke-23, berkumpullah kalian jin dan manusia, semua orang pintar-pintar, buat seperti Al-Quran satu surat saja, dan pilih surat yang paling pendek, buat oleh kalian tandingannya kalau bisa. Maka di ayat 24-nya, fa in lam taf'alu, maka jika kamu tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan sekali-kali kamu tidak akan mampu melakukannya. Pertanyaan sekarang, kenapa dua kali di sini? Pertama, fa in lam taf'alu. Kedua, wa in lam wa apa? Yang kedua, walan taf'alu. Lam taf'alu, lan taf'alu. Apa bedanya? Lam taf'alu kemudian lan taf'alu. Apa bedanya? Lam yalid walam yulad. Apa beda lam dengan lan? Dua-duanya adalah adatun nafi, alat bahasa untuk menidakkan. Tapi apa beda lam dengan lan? La yastankifal masihu ayyakuna nilan. La yastankifa. Lam seperti lam yalid walam yulad, apa bedanya? Bisa ada yang menjawab? Fadhol. Kalau lam itu mungkin tidak bisa, tapi ada beberapa peristiwa mungkin bisa dilakukan. Misalkan lam yulid walam yulad, mungkin di situ dikatakan ya, Allah itu tidak memiliki anak, tapi mungkin ada bisa dicapai sebagaimana manusia bisa memiliki anak. Jazakumullah khair. Ya, tafadhal. Allah itu sesuatu yang tidak mungkin, tetapi masih ada kemungkinannya apabila Allah berkehendak. Tapi kalau lam ya li alam yula itu sesuatu yang memang dia tidak mungkin, dan dia lam yang lebih kuat daripada lam. Barakallahu fiik. Ada bentuk apa tuh? Ada bentuk goresan pernah membaca ya. Sekarang bagi yang punya catatan,
Tafadhol mencatat, jika tidak punya catatan disengaja untuk mengingat. Dalam ilmu nahwu shorf, penggunaan lam dengan lan adalah, lam itu adatun nafi lima madha wal hadir wal mustaqbal. Ini dalam ilmu nahwu, ya. Kalau kita buka syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Aqil, dijelaskan lam itu adalah adatun nafi lima madha wal hadir wal mustaqbal. Apa artinya? Alat untuk menyatakan tidak pada masa lalu, tidak masa sekarang, dan tidak pada masa yang akan datang. Itu lam. Makanya lam yalid wa lam yulad. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, Allah tidak akan beranak. Dulu, sekarang, dan akan datang. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, Allah tidak bisa ditandingi dan tidak bisa disiapkan untuknya tandingan bagi Allah. Itu lam. Faham? Itu penggunaan lam. Lan adatun nafi lil hadir wal mustaqbal. Ini ya, lan hanya menidakkan sekarang dan yang akan datang. Lan tadkhula baiti, sekali-kali engkau tidak akan boleh memasuki rumah saya. Itu, tapi kalau lam tadkhul baiti, engkau tidak pernah dulu, sekarang, dan bahkan nanti engkau tidak memasuki rumahku. Jadi itu beda antara lam dengan lan. Nah, di sini Allah kumpulkan dua-duanya. Masya Allah ya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kamu tidak mampu melakukannya dulu, sekarang, dan akan datang. Walan ini adalah semacam penguat, dan sekali-kali kamu takkan pernah sanggup membuat Al-Quran ini, walau hanya satu ayat, satu surat saja. Fattakun nar, maka takutlah kamu dengan api neraka. Allati waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah apa bahan bakarnya? Bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah, manusia dan batu. Manusia ketika itu sebesar mana? Manusia dalam neraka bukan manusia sebesar kita yang ada di dunia ini. Manusia di dalam neraka, di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi, dan judulnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah Dahsyatnya Neraka Jahannam. Satu orang manusia di dalam neraka itu besarnya, kalau dia diturunkan ke muka bumi, maka laut terdalam yang paling dalam di muka bumi ini dimasukkan kakinya oleh manusia neraka, maka tidak akan sampai semata kakinya. Pinggul, dari ujung pinggul ini ke pinggul sini, manusia neraka kalau diturunkan ke dunia, ukurannya dari jarak Mekah ke Madinah. Hadis-hadis itu begitu mengerikan. Gigi geraham seorang manusia neraka seperti sebesar gunung Uhud di dunia. Satu gigi geraham. Tebalnya kulit manusia neraka, kalau kalian melakukan perjalanan kaki selama 3 hari 3 malam baru selesai tebalnya kulit manusia neraka itu. Jarak antara bahu ke mana? Antara telinga kepada bahu, maka ini akan menghabiskan perjalanan 7 hari berlari dengan kuda tercepat. Gunung tertinggi di dunia tidak akan sampai semata kaki manusia neraka. Mereka ini jumlahnya dalam setiap 1000 orang manusia dari Nabi Adam sampai hari kiamat, 999-nya dalam neraka. Merekalah bahan bakar neraka itu dan batu. Silakan panaskan besi sampai merah. Panaskan batu serentak ya. Panaskan besi sampai merah. Panaskan batu serentak. Lalu biarkan. Mana yang lebih cepat dingin, batu atau besi? Besi. Besi akan dengan cepat berangsur dingin. Lalu ketika besi sudah dingin, batu masih mampu memakar sampai ke
sumsum tulang, ya, panasnya batu. Nah, takutlah kamu dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. U'iddat lil kafirin. Ini isyarat disiapkan untuk orang kafir. Orang yang mengeragui kebenaran Al-Quran, kafir. Orang yang menuduh Al-Quran tidak-tidak, kafir. Orang yang ditantang sementara dia berani memfitnah Al-Quran, sementara dia tidak mampu dan tidak berani memenuhi tantangan Allah, kafir. Dan dia dalam neraka. Gitu loh kesimpulannya. Maka kalau kamu tak sanggup, janganlah jadi orang kafir, karena kamu pasti masuk neraka. Kalau begitu, berimanlah. Nah, kembali kepada ayat di atas, ya. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian tafsiran kita dari surah Al-Baqarah ayat 24 ini. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi lumayan terang dan jelas. Karena sampai kapanpun tidak akan ada manusia yang bisa membuat tandingan Al-Quran satu surat saja. Tidak akan bisa. Jin dan manusia bersatu dan mereka tidak akan pernah berhasil. Ya. Tantangan ini tetap abadi dalam Al-Quran. Siapapun pernah membacanya, orang-orang kafir membacanya, dan sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi satu surat saja. Mudah-mudahan kita semua jangan termasuk orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Meragukan kebenaran Al-Quran, menuduh Al-Quran, memfitnah Al-Quran, atau malaikat yang membawa Al-Quran, atau nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, maka, atau menghina ahli Al-Quran, mengejek ahli Al-Quran, mencemehkan orang yang belajar Al-Quran, semuanya adalah ahli neraka. Camkan itu baik-baik. Ya, diulangi. Yang meragukan Al-Quran, yang memfitnah Al-Quran, yang menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan yang busuk, yang menolak kebenaran Al-Quran walaupun hanya satu ayat, kemudian yang membenci malaikat yang membawa Al-Quran. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah. Allah sebutkan bahwa siapa saja yang membenci yang membawa Al-Quran dari langit itu malaikat Jibril. Kemudian membenci rasul yang menerima Al-Quran. Kemudian membenci orang yang belajar Al-Quran. Bahkan membenci belajar Al-Quran. Membenci belajar Al-Quran. Saya enggak mau belajar Al-Quran. Apa masa depan saya nanti? Orang yang membenci orang-orang yang menjadi ahli Al-Quran, maka mereka adalah ahlun nar. Merekalah bahan bakar api neraka itu. Lindungi kami Allah dari api neraka-Mu. Demikian saja. Semoga yang kita sampaikan di malam hari ini, satu ayat demi satu ayat, ini dapat membentuk iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.